Inilah lafaz Allah yang tampak di tubuh ikan koi milik Ronald, 42 tahun, warga Dusun Kepuh, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Lafaz Allah terlihat jelas di bagian dekat sirip atas. Pemilik ikan koi mengatakan kemunculan lafaz Allah yang terbentuk pada sisik ikan koi berjenis kohaku ini ia sadari sejak 1 bulan yang lalu. Ronald menceritakan, kali pertama membeli ikan koi itu berukuran 15 cm, warna pada sisiknya pun masih nampak abstrak. Namun seiring pertumbuhannya, kini ikan berukuran 25 cm dan baru tampak motif menyerupai lafaz Allah. Ya, saya beli waktu apa ya, ukuran 10 cm, itu motif masih acak-acakan, nggak kebentuk, belum kebentuk. Pas sekarang ada sekitar 6 bulanan, tahu-tahu pas kemarin-kemarin aja kok motifnya gini, kata temennya menyerupai apa telur. Saya juga pikir gitu, tapi memang benar juga sih. Ronald tak ingin melepaskan ikan ini, meskipun ditawar sampai ratusan juta rupiah sekalipun. Ia meyakini bahwa ikan koi miliknya itu merupakan amanah yang harus dijaga baik-baik. Maimunah, Badar TV, Karawang.